alam pegunungan, sungai, dataran tinggi pegunungan Andes, hewan, ternak. Kesunyian alam itulah yang memberikan kekuatan kepada orang-orang Indian dalam menatap hidup, dalam membangun masa depan dan aspek spiritual mereka. Kata Aya dalam bahasa Kichwa berarti roh, spirit. Itulah kekuatan yang mereka miliki. Spirit itu bukan cuma sekedar dari manusia, tetapi juga dari alam. Mereka berbicara tentang naturalesa, harmoni naturalesa. Kematian bisa jadi bukan akhir dari segala-galanya, dan oleh karena itu mereka melihatnya dengan cara yang unik. Kolada Morada dan Pang Dewawa adalah menu khas. Kolada itu sejenis minuman diberikan warna ungu, dan Pang Dewawa itu roti dalam bentuk seperti boneka kecil, dan itulah yang mereka hidangkan terutama di saat-saat perayaan hari raya orang meninggal. Mereka mempersiapkan doa, ada persembahan, ada makanan, ya, bahkan pakaian dan semua kelengkapan dari yang meninggal mereka siapkan. Entah di gereja, di kuburan, pada kubur dari yang meninggal. Mereka semua berkumpul, mendoakan, dan mengenang kembali relasi dan kedekatan mereka. Aya Raimi bukan hanya untuk mengenang, tapi benar-benar sebuah pesta untuk menatap ke depan, ke alam baka, ke kehidupan setelah hidup di sini. Mereka punya keyakinan tersebut. Yupai Chani, Tugikuna.